ganti, dia akan memimpin langsung gerakan anti korupsi. Jadi yang betul-betul bagus. Faktanya hari ini nilai korupsi, pelaku korupsi naik terus. Faktanya hari ini KUHP bilang hukuman terhadap para koruptor diturunkan dari 4 tahun ke 2 tahun. Jadi Anda lihat korupsi naik, hukumannya turun. Artinya Presiden Jokowi kasih insentif orang untuk korupsi. Hentikan pertumbuhan karena ini berbahaya pada kesejahteraan sosial. Hentikan pertumbuhan karena ini berbahaya
timur dia bertengger di Bogor. Bagi lingkungan berbahaya, situasi. Tapi kita terus mengeksploitasi diri sehingga Pak Jokowi jadi SPG untuk jual BBM. Bukan SPG, SPG, Sales Promotion Boy. Dia jual. Kita ini tawar yang terbaik di Jokowi. Belakang kan? Lumber. Media ekonomi paling bergensi di Amerika tulis itu lalu IKM adalah proyek yang akurat masih gak bahasa Inggris falling apart berantakan bukan itu tampaknya pada Presiden Jokowi dia minta Biden beli Biden melalui benar dan benar Pak Jokowi IKM itu gak ada harganya, poin besar berantakan ini, bisa kita malu. Kan dasarnya itu, kalau bapak kali ini jadi bayangkan, tahu berarti karena persinggungan antara birokrasi dan politisi ada proses. Batam yang dari tahun 70 tidak dijadikan pusat akumulasi. Thank you.
Dalam sistem kerajaan, tubuh publik si raja itu menyatu dengan tubuh privatnya. Kalau tubuh publiknya diganggu, otomatis tubuh privatnya diganggu. Kalau tubuh privatnya diganggu, otomatis hubungannya diganggu. Oleh karena itu, timbul dalil, king can do no wrong. Raja tidak mungkin berbuat salah. Presiden dituntut oleh prinsip fallibilisme. Dia bisa fall, faulty, ini kesalahan. Karena itu, dia dipilih sebagai mahkamah. Atas dasar itu, kalau presiden tidak mungkin buat salah, itu mungkin aja seperti itu. Tapi justru demokrasi mengajarkan setiap